Yo yo yo, konnichiwa. Balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan hari ini adalah hari penutupan Asian Games 2018. Untuk itu gue mau kasih tahu ke kalian bahasa Jepang dari negara-negara di Asia Tenggara, karena Indonesia ada di Asia Tenggara. Dan 10 besar peraih medali di Asian Games 2018. Oke, langsung aja kita mulai dari bahasa Jepangnya negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah negara tercinta kita, Indonesia. Bahasa Jepangnya Indonesia adalah Indonesia. Kemudian bahasa Jepangnya Brunei adalah Brunei. Lalu bahasa Jepangnya Filipina adalah Filipin. Selanjutnya adalah bahasa Jepangnya Kamboja. Bahasa Jepangnya Kamboja adalah Kambojia. Kemudian bahasa Jepangnya Laos adalah Raosu. Setelah itu bahasa Jepangnya Malaysia adalah Malaysia. Kemudian bahasa Jepangnya Myanmar adalah Myanmar. Lalu bahasa Jepangnya Singapura adalah Singaporu. Kemudian bahasa Jepangnya Thailand adalah Thai. Dan bahasa Jepangnya Vietnam adalah Betonamu. Oke, itu dia bahasa Jepang dari negara-negara di Asia Tenggara, termasuk negara tercinta kita, Indonesia. Kemudian mari kita lanjut ke top 10 besar negara-negara peraih medali terbanyak di Asian Games 2018. Kita mulai dari yang peringkat pertama aja ya. Yang pertama adalah China. Bahasa Jepangnya China adalah Chugoku. Setelah itu ada negara Jepang, yang mana bahasa Jepangnya negara Jepang adalah Nihong. Berikutnya adalah negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan itu bahasa Jepangnya adalah Kangkoku. Berikutnya adalah negara Iran. Negara Iran bahasa Jepangnya adalah Iran. Lalu yang berikutnya adalah negara Chinese Taipei, atau mungkin ini maksudnya Taiwan sih ya. Taiwan sih dalam bahasa Jepang disebutnya Taiwan. Kemudian ada Korea Utara. Nah, Korea Utara ini bahasa Jepangnya adalah Kita Chosen. Lanjut ke bahasa Jepangnya India. Bahasa Jepangnya India adalah Indo. Ya, jadi bingung kan, biasa orang Indonesia nyebut Indonesia tuh Indo, Indo, Indo. Ternyata di Jepang Indo itu malah India. Dan yang terakhir adalah negara Uzbekistan. Negara Uzbekistan ini dalam bahasa Jepangnya disebutnya Uzbekistan. Dan itu dia bahasa Jepang dari negara-negara di Asia Tenggara beserta 10 peraih medali terbanyak di Asian Games 2018. Selamat buat para peraih medali di Asian Games 2018 ini, terutama atlet-atlet dari Indonesia yang udah mengharumkan nama bangsa Indonesia di Asian Games 2018. Sampai ketemu di uploadan berikutnya, masih bareng gue Amano Hari di channel Masobu. Jane.